Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ardion Rizky Pramana Putra. Nah, moga yang hadir dalam video kali ini monggo absen dari mana saja asal daerahnya, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu ada yang satu daerah jadi bisa nambah seduluran. Nah ya, untuk yang menonton video kali ini saya doakan juga semoga sehat selalu, diberikan umur yang panjang serta diberikan rezeki yang halal barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai salah satu armada langka PU Haryanto yang memakai pintu serta toilet berada di bagian tengah ya. Nah, jadi armada inilah yang nantinya mau dimasukkan ke karoseri Laksana ya. Nah, jadi untuk armada tersebut adalah HR116 yang merupakan dulu bis milik PO Real Java ya. Pada awalnya berbodi legasi SR2 HD Prime Laksana dengan sasis Mercedes-Benz OH1626 Air Suspension. Nah, kemudian unit ini sempat sold out dulu ke PO Selota Wisata dan ada tambahan di repaint dengan cat warna kuning seperti ini ya. Dan terakhir barulah unit ini dipinang PO Haryanto, lalu dipasang stiker PO Haryanto dan wayang Werkudara serta stiker-stiker pelengkap yang lainnya. Nah, armada yang selanjutnya memakai nomor HR116 ini kemudian ditugaskan jalan di trayek Madura ya, dengan memiliki nickname yaitu Al Khotob. Nah, nickname ini masih awet sampai sekarang ya. Dan oh ya, total untuk dulunya itu pembelian X Royal Java selain body legacy SR2 ini, itu ada juga body Jetbus HD ya dengan sasis Mercedes-Benz OH1626 Air Suspension juga, yaitu HR183 yang terakhir sekarang sudah di upgrade di body bus 99 jadi Jetbus 3+ HDD facelift Voyager, dan unitnya sudah bertugas normal ya di tim Purwodadi Cepu sekarang. Dan juga dulu itu ada body Jetbus 2 HD dengan sasis premium yaitu Mercedes-Benz O500 R1836 dengan julukan dulu Gria Melampah ya. Dan sekarang sudah sold out serta sudah diganti lagi ya livery-nya ya. Nah, jadi untuk unit HR116 ini bakal menyusul unit X Antafaya yang sedang dikerjakan upgrade bodinya di karoseri Laksana ya, menjadi bodi legasi SR3. Oh iya, jadi kedepannya PU Haryanto itu infonya juga bakal membuat kelas baru yaitu kelas sleeper class ya. Dan untuk karoserinya masih dipilih-pilih Pak Haji Haryanto antara tiga karoseri, yaitu karoseri Hadi Putra dengan bodi Jetbus 5 Dream Coach-nya, atau karoseri Laksana dengan bodi legasi SR3 Switch Class-nya, atau karoseri Tentrem dengan bodi Avante Priority-nya. Pokoknya kita tunggu aja kejutan dari PO Haryanto yang kedepannya bakal semakin menarik lagi ya. Nah, yuk selanjutnya kita lihat HR116 ini persiapannya seperti apa sebelum dibawa ke karoseri Laksana ya. Nah, ini jok atau seat dari HR116 diangkut semua ini ya, pakai Mitsubishi L300. Ini mau ditaruh di ruko depan garasi sih kayaknya. Ini jadi joknya dilepas semua, ada sekitar 30 seat. Ini seatnya rimba kencana high ya, campuran, ada yang warna oranye, ada yang warna hijau juga. Nih, jadi diangkut. Nah, ini seat sisanya ya dari HR116 ini diangkut juga pakai armada yang sama. Nah, ini kalau ini warnanya beda ya, kalau yang tadi oranye sama hijau. Nah, ini biru Tosca sama ada campuran oranye sama hijaunya juga sih. Ini tinggal dikit aja karena yang banyak tadi udah diangkut di kloter yang pertama ya. Nah, oke, untuk info yang saya dapat untuk HR116 ini bakal dibawa ke Laksana ya buat dirombak jadi legasi SR3. Jadi nanti untuk yang di Laksana ada 3 unit, yang 2 unit itu X-nya Antafaya, yang 1 unit ini X-nya Royal Java ini. 116 segera berubah jadi SR3 ya. Ini mau dikirim langsung setelah nurunin jok tadi ya.
Nah, jadi yang bakal dirubah kalau SR3 nanti tentunya bagian belakang ya bakal diubah semua, dari mulai lampu, terus powel, bumper, segalanya pokoknya dirubah jadi SR3. Dan untuk sampai sini sih kayaknya sih agak beda ya lekukannya dari Legacy SR2 sama SR3 itu. Mungkin bakal diubah juga di sini. Ini desainnya khas Laksana, yaitu mengusung konsep floating roof atau atap mengambang ya. Jadi dibuat dicat hitam antara kaca belakang sama sampingnya, jadi kesannya itu kayak nyambung jadi satu gitu ya. Nah, ini catnya itu masih bawaan dari PO sebelumnya, yaitu Real Java, warna ini biru dongker, terus bawahnya ada gradasi warna kuning, terus ada garis warna merah dan ada biru dongker lagi ya. Dan ini pintu keduanya terletak di area bagian tengah ya, jadi belakangnya ini enggak ada difungsikan buat bagasi. Ini ada air intake di sebelah kiri ya. Nah, mungkin livery-nya juga bakal berubah ya, karena bisa dilihat sendiri untuk catnya ini udah kusam sekali ya. Mungkin bakal diubah jadi livery-nya PO Haryanto nantinya. Nih, jadi ini untuk bagasi memang yang ada pintunya itu dua, cuma yang bagasi kedua ini mati ya karena di sini ada toiletnya. Sementara untuk yang difungsikan sebagai bagasi cuma bagian pertamanya aja. Nah, ini ada stikernya PO Haryanto di sini, ada stikernya Menara Kudus yang tampak untuk gambarnya udah agak kusam ya, udah mengelupas ini karena mungkin terkena panas dan hujan tiap hari. Dan untuk selendangnya ini masih Legacy SR2 yang gen awal, jadi seperti ini ya, nggak ada krum-kruman apapun. Jadi ini ada kombinasi warna kuning sama silver dengan tulisannya emboss Legacy. Untuk pintu depan dia modelnya sliding manual ke belakang seperti ini ya. Nah, ini sisa-sisa joknya masih pada diambilin untuk dibawa pakai armada L300 untuk ditaruh di depan ya. Nah, ini untuk bagian depannya dari HR116 dengan nickname-nya yaitu Al Khotob ya. Jadi untuk topinya seperti ini, SR2 gen awal dengan warna kuning, untuk spionnya berwarna biru ya. Nah, ini depannya juga bakal berubah total nantinya, dari yang headlampnya SR2 ini bakal dirubah jadi SR3 ya, otomatis ganti cowl semua jadi SR3, terus topinya juga jadi SR3, selendangnya jadi SR3 juga, tinggal motong depan belakang sih. Dan mungkin tetap double glass juga karena PO Haryanto masih suka dengan double glass ya. Nah, itu 1626 asli, bagasi udah full tembus ya dari kiri ke kanan. Oke, kita ini udah di dalam kabin dari HR116. Jadi seperti ini, 116 itu setirnya udah Mercy versi palang 4 ya, seperti ini. Nah, ini dashboard dan instrumen cluster dari Legacy SR2 Laksana ya, seperti ini desain dashboardnya. Nah, ini SR2 versi double glass ya, dengan ada sun visornya di sini dan kolaborasi ya. Yang kanan ini pakai sun visor dari Laksana, kalau yang kiri ini pakai dari Trisakti ya, untuk menghalau cahaya matahari supaya enggak silau ke area kabin ya, seperti itu. Nah, untuk bagian dalamnya ini dia, itu versi ada tutupan ducting AC-nya ya. Nah, seperti ini, dengan ada motif kayunya ya di bagian bawahnya ducting AC. Terus untuk lover AC-nya dari Laksana seperti ini ya, di mode SR2. Nah, ini joknya udah diturunin semua,
Ini tinggal baut-baut murnya di sini. Nah, untuk lantainya ini dilapis motif kayu ya, dindingnya juga. Terus untuk toilet tentunya tidak ada di bagian belakang, karena toiletnya ini terletak di area bagian tengah ya dari HR116 nya ini. Nah, ini toilet tengah seperti ini. Jadi ini memakan satu bagasi, dua bagasi ding, sama pintu. Jadi yang kiri ini cuma satu bagasi aja yang bisa difungsikan ya. Nah, ini jadi seperti ini unitnya 116. Nah, di sini bisa full untuk kandang macan ya. Nah, ini toiletnya kalau yang berada di tengah seperti ini ya. Ini toiletnya kalau yang tengah itu minim guncangan ya, karena letaknya itu agak ke bawah seperti itu. Nah, yuk kita keluar lagi ya setelah lihat interiornya. Oh ya, ini pintu tengahnya modelnya swing bawah kaca ya seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian ya video saya kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih.